Hari ini gue bakal nyobain hotel dengan rating terendah. Tapi sebelum itu jangan lupa lo nonton Hotel Terseram. Dan jangan lupa subscribe, bantu gue 1 juta. Ini mah gak layak huni banget hotelnya. Mending ini buat uji nyali aja. Loh mas, kamarnya ada apa aja? Oh, tinggal yang AC plus TV. Yang non fan gak ada? Tinggal yang ini doang. Ya boleh deh mas. Pembayarannya sama KTP. Berapa orang? Berdua doang sih. Cash bisa. Nomor berapa kamu? Oke. Okay. Thank you thank masnya. You. Masih mas. Coba. Wah. Lah. Gak kunci. Gak kunci anjir. Wah. Ada komennya nih. Sangat tidak nyaman, bau pesing, banyak air mani di dinding. Jangan berisik. Saya mau tidur. Kenapa? Bau pesing. Gak bau pesing, cuman bau kulkas mati. Lu lihat sini, ada bekas pipis. Bekas pipis gak disiram. Ada telur cicak. Itu bukan telur cicak. Orang lagi kencing telurnya jatuh. Lu pada bisa nyium, gue lagi gak bisa nyium sama ngerasa makanan. Orang covid. Bau pesing sih ya, kayak lembab gitu ya. Lembab, bau kulkas mati ya. Hotel plafon, kamar mandinya pada rusak. Klosetnya masih ada kotoran. Serius sih, ini gak layak sih, ini gak layak banget sih. Ini gak ada kotoran, cuman kayak bekas pipis gitu doang. Tuh, lihat nih. Lu tau spotaker? Ini bekas dap? Spotaker. Apa itu spotaker? Sepotong tai kering. Itunya pak, kan harusnya kalau toilet tuh klosetnya ada flush. Flush. Ini nggak ada. Kan nggak nyambung. Harus colok dulu dap baru nyambung. Enggak pak, ini emang wireless pak. Wireless. Ini kan bathtub ya. Kenapa bolong? Bathtub apa puasa bolong-bolong nih? Yang gua kepo dari room ini katanya banyak air mani nih di tembok. Jadi coba kita cari. Ini bukan bekas sabun kan? Kayak pering. Pering lu tau gak sih? Enggak. Apa tuh? Kering. tapi iya sih, jangan dipegang, ntar kita hamil. Iya. Kan kamar mandi, showernya mana? Iya. Ya lebih aneh lagi bukan ada shower. Wah. Kenapa cicak di sini? Itu cicaknya check-in juga. Iya. Atasnya pak. Wah. Biar gue baru sadar. Wah, gue juga baru sadar. Gue mau nelfon dulu ya. Iya, nelfon apa? Nelfon tim bedah rumah. Kayaknya nih gue harus nelfon sesuatu deh. Apa? Pandawara. Pandawara juga nolak kata dia. Coba. Ininya gak sih, kok gak lurus gitu ya? Iya, gak simetri. Jadi pas bangun ini, kulinya begini nih. Kulinya sengklen. Iya, ikut miring jadi. Ubinnya pada retak. Dia ke toko bangunan, beli ubin, ubinnya habis, beda warna. Beda. Untuk review yang ini nih, valid. Iya, valid sih. Kita lanjut yang selanjutnya. Keluar dulu, saya mau mandi. Katanya tempatnya serem, malam-malam ada yang ngetok, bikin gak bisa tidur. Ngetok-ngetok gitu, mungkin ada yang bangun candi kali. Ini kulinya di sini. Ini kulinya. Ini yang tadi. Bulu p***a gue merinding. Itu apa? Ini suara dia nih. Lu. Dap, gue deg-degannya beneran. Katanya lu gede. Gue deg-degan. Coba, gue kepo. Ini apa ya? Mau dibuka? Kira-kira ini apa? Lu mau buka pintu ini apa buka kantong sebelah kanan? Bukan, kuis. Coba, Dap. Bisa dibuka. Apa sih? Ruangan lagi. Oh, keluar. Oh, ada halaman belakangnya, anjir. Buat di sini, Dap. Apa sih? Warung. Oh, itu belakangnya ada warung gitu. Gue es teh manis satu. Wah, sumpah lu liat debunya. Tuh. Atasnya juga bolong anjir. Rusak banget sini hotel. Jangan berisik. Kenapa? Ada panda lagi tidur. Terus ini mejanya make up gitu ya? Iya, ini buat make up. Posisinya kan harusnya make up enggak dipakai sana. Gitu kan di sana. Katanya kan di sini. Iya, katanya di sini. Pantesan orang keluar make up-nya pada enggak rata. Abu rokok juga anjir. Iya enggak sih? Oh iya, cuy. Iya, iya. Ada abu rokok anjir di sini. Dan ada permen karet. Hah? Anjir, iya lagi. Iya, anjir. Permen karet, permen cuy. Permen karet, cuy. Yang tempatnya serem? Yes. Yes. Valid. Malam-malam ada yang ketok. Kita belum tahu sih. Belum tahu. Cuma tadi ada yang bunyi. Bunyi. Dia. Lu. Lumayan lah buat prostitusi. Hah? Yang selingkuhan bawa jok ke sini. Kalau niatnya nginep, mending nyari tempat lain. Banyak kutu busuk. Hah, tenang aja. Kalau ada kutu busuk, kita angetin dulu biar nggak busuk. Oke, coba-coba. Kita cari ya. Di Google? Nggak dong. Apa ini? Bekas darah ini, Dap. Oh iya, bekas darah ya? Wah, anjir nih rusuh juga nih. Ini juga nih. Apa? Sorry nih, bentuknya bulat dua, terus ujung gini ya. Keringet titit ya? Dap, ada yang seru. Apa? Dia bentuk hati. Makanya cinta tuh dibuat di sini. Berarti ini tuh gak diganti-ganti apa? Ih, lu liat nih. Sumpah ini. Aduh, ini malas banget ini. Ini bercak nih. Coba, iya sama kayak bau gua, sama kayak bau gua. Banyak. Aduh, banyak banget sini. Tapi yang bagus dari sini gua perhatiin cuma satu. Apa? TV-nya. TV-nya. Lihat mereknya, Cocoa. Cocoa. Seperti ruangan ini, banyak cocoanya. Ini kayaknya gak bisa nyala ya, Pan? Gak ada remote ya? Remote-nya nyatu kali sama remote TV ya? Iya kan? Enggak, Dap. Ini mati, Dap. Lihat, ya. Kabarin keluarganya dong kalau mati. Enggak dong. Nggak, coba nyalain di sini. Nyala. Nyala kan? Ijol tuh. AC-nya segede lontong ya? Gede angin emang nih. Emang gak nyari dingin, nyari angkatnya doang. Kenceng amat kayak angkot suaranya. Oh iya, nyala. Ini orang ngiler sampai sini-sini ya? Ih, bocor ini. Rembes-rembesan tuh, Red. Ini tuh gak bisa digeser, Pan. Kenapa? Dipaku aja. Dipaku dong. Terus ngapain dibikin hordeng ya? Tapi yang serunya lagi, biasanya kalau hordeng kan kalian lihat pemandangan. Pemandangan. Boleh gitu. Kita siap-siap dulu ya. Satu, dua, tiga. Jadi enak, kita pagi-pagi bangun bisa ngeliat angsa, dedaunan. Gak jelas. Mungkin itu yang di kiri doang. Iya. Gak mungkin. Coba kita kanan. Gak mungkin. Satu, dua, tiga. Sama. Ini angsa apa lampu belajar sih, nunduk banget. Hordingnya bolong. Oh, basah juga anjir bawahnya. Lembab dia. Oh, bolong semua.
Apaan? Ya mungkin yang motifnya kali ya? Iya, motifnya bau. Dia ngerokok di dalam ruangan yang gak ada ventilasi. Wah, gak ada ventilasi bener. Akhirnya dia bikin ventilasi sendiri dong. Ini kelelawar pada ngumpul. Ini kita baru berapa lama? Baru kayak 5 menit gue udah keringetan nih, gue liat-liatnya. Sumpah iya. Iya kan? Gerah banget ya. Makanya gue mendingan main futsal daripada kesini. Keringetannya lebih nyata. Gue biasanya kalau hotel, gue udah gatel anjing. Gue kepo banget sama namanya kolong yang bawah. Oh iya, ini kolongnya. Ya, coba kita coba ya, kita lihat ya. Takutnya masih ada nginep loh. Ada dong. Kalau ini tungguannya masih bersih sih dong. Emang yang lain ada apaan? Banyak yang kayak full debu gitu loh biasanya. Tapi ini masih kayak cuma puntung rokok doang. Tapi ada yang gue kepo sih. Apa? Di sini ada makanan nggak? Tapi dari tadi yang kita lihat resepsionisnya sih, kayak nggak bisa masak ya? Iya benar. Emang yang masak bukan dia, warga setempat. Hotel lain kan chefnya ini warga setempat. Handuk nih, coba handuk. Handuknya satu loh. Cuma dua. Diam nggak bisa. Tuh. Oke, noda ya. Kotor ya. Cuma noda, coba. Bawa leher ya. Bawa daki. Tuh, anjir. Ah, males banget nih gue nih. Kayak bendera partai ya. Kalau hotel lain kan dapat sikat gigi. Iya, ini dapat. Dapat sabun, Pak. Sabunnya sementos. Lihat kayak permen lah. Bentar, gue punya temennya kalau itu. Ya orang jorok juga ya. Itu bukan siapa, anjir. Tutup, banyak lalat. Sabunnya sih wangi sih. Cuman kalau segini sekali oles tangan habis. Habis. Habis ya. Lu mau mandi dulu? Mau. Terus gayungnya kotor gitu. Embernya kayaknya ember tinju dah. Kotor banget embernya. Bentar, kira-kira ini penempatannya kayak buat siapa sih gitu loh? Kalau menurut lu ini. Oh, jadi tuh karena Van? Hmm. Mana sih Van? Sini, di sini. Jadi tuh emang karena ini tuh jalurnya di. Nah, banyak yang kayak bawa bus, bawa truk gitu. Itu mungkin ngantuk daripada kecelakaan, mungkin ya inilah solusinya. Ini. Makanya kan ini hotelnya di pinggir jalan. Ya. Nah, kalau dia ramein dikit dia bisa ke tengah jalan. Hotelnya. Ini mah enggak layak huni banget hotelnya, mending buat uji nyali. Lah, setan nginep sini juga ngeluh ya? Apaan sih ini? Untuk yang ini kalau gua enggak layak huni, ini valid. Kalau untuk dari situasi kalau lu lihat emang enggak layak huni karena tempatnya emang enggak kondusif ya. Sama lembab, terus kayak banyak bau, kotor bau banyak gitu. Kotor banget, enggak sehat buat kulit. Iya. Bagi kita yang di sini aja. Enggak usah. Spraynya bolong, catnya pudar, kamar mandinya kotor, serem pokoknya. AC-nya nggak dingin. Kayak kipas angin. Ini tuh AC tuh casingnya doang, emang dalamnya kipas angin. Diutar ada betul. Tapi bentar, kalau kasurnya jelek, ya tadi kita udah lihat kan. Secara bentuk nggak jelek. Nggak jelek, tapi kalau detailingnya nggak layak. Nggak layak. Itu mana nggak layak yeah. Berarti ya. Banyak ini nih. Bercak-bercak. Bercak-bercak gini nih. Kamarnya kotor, kumuh, banyak nyamuk. Kotor. Ini baru gue ngomongin. Apa? Nyamuk. Oh ini pak, jaring laba-laba. Kotor banget. Iya nasi kalau di hotel-hotel ada lampunya gitu ya. Iya. Nasi di mana ya? Di bawah yang nginep kali ya? Maling emang ya? Kayaknya gaji. Kok kaki siapa? Kaki, kaki kameramu. Aduh. Nggak, Dap, ada bekas kaki Dap. Iya juga nih. Harus. Bantal dan handuknya lusuh, kamar mandi tidak layak untuk huni. Ya. Iya itu benar. Oke, okay, itu benar. Valid. Berarti sejauh ini komennya masih pada valid nih. Masih valid, anjir. Oke, okay, lanjut. Kamar seharga 125.000 udah kayak tidur di tempat sampah. Enggak sih kalau di tempat sampah. Lebih kayak tempat ngungsi ya. Kok dia 125.000 kita 150? Kan dia yang di bawahnya. Oh, dia yang bawah. Fan dan TV. Mungkin yang di bawah emang yeah. Tempat sampah kali. Emang. Kamarnya serem, ada yang bocor. Kamar mandinya juga udah nggak layak. Banyak hewan yang bikin gatal. Ya. Banyak sih ini ada tanda, tadi situ ada angsa. Ini nggak bikin gatal dong. Yang bikin gatal itu nyamuk. Kutu busuk. Kutu busuk, tembilang. Kutu buku. Kutu buku, kutu kupret. Kok ada sabun lagi sih? Punya gue ya? Buat di rumah. Kenapa banyak yang bilang kamarnya serem ya? Tapi emang iya sih, lampunya cuma seimprit doang cuy. Oke, liat kalau lu boleh lihat lampunya kayak lampu kandang ayam gitu. Kok lampunya kuning ya? Kacamata lu kuning. Kacamata lu kuning. Sorry, sorry, salah gue. Apa kita pukulnya pandanya? Jangan, lagi tidur gak enak. Ruangan ini tuh kayak apa ya? Kayak malah bikin ganggu masih. Iya, kayak risih gitu loh. Ada satu hal yang pengen gue show ke kalian. Apa? Oh, pintunya? Iya. Smart lock. Smart lock. Lu liat kuncinya. Ngelos ya? Ngelos. Emang gini konsepnya. Makanya dia pakai kunci WC. Kunci WC. Jadi kan orang kiranya ini WC bukan kamar ya? Kita putar ya. Nggak ngaruh ini. Gue udah nggak bisa diapa-apain tuh. Ah, lu nggak ngerti pak. Gue putar ya. Ya coba. Terus tadi pas kita masuk, emang dia kayak nggak ngunci gitu. Iya, tadi kan kita dikasih kunci kamar. Iya. Terus pas kita mau buka. Langsung kebuka ya? Iya. Padahal belum beduk loh, udah buka. Jadi di sini tuh yang lucunya. Bukan cuma tempat yang jelek. Tapi? Sinyalnya jelek. Mungkin orang yang kesini tuh emang benar-benar buat healing liburan gitu loh. Koridornya serem banget. Kayak bangunan terbengkalai. TV mati. TV kita belum buktiin. Sebenarnya AC nggak mati, listrik mati ini kan? Iya, coba TV. Gimana mau nyala? Iya benar. Kalau ininya lu cabut. Hidupin. Gak ada ini. Di sini yang hibur dong. Eh, ada YouTube loh. Mungkin. Waduh. Anjing. Demi Allah gue kaget pak. Bisa berarti. Tapi cuman kayak tinggi banget ya TV-nya. Oke, berarti nyala. Nyala. Kebukti. Gak valid. Komennya gak valid. Di room ini masih ada yang lu kepo nggak? Gue cuma minta satu. Apa? Gue mau pulang. Sama. Kalau video ini sampai 1 juta, dapat bakal nginep di sini. Let's go. Serius kan? Serius. Deal. Deal. Nginep di sini. Satu lagi yang gue pengen kepo, belakangnya. Kita coba buka, cek belakangnya. Oh yang halaman belakang? Iya, coba ya. Ayo mas, liat-liat aja dulu. Gak bisa, Pan. Ini tuh kayak... Oh, dipaku, anjay. Oh iya.
dikunciin. Kalau yang lain kan pakai kartu gitu ya. Yeah. Tapi kayu tetap ditempel. Iya yeah, benar. Apa kita nginep sini aja? Kayak challenge anjing. Udah balik lah ya. Balik lah. Gua balik ya. Iya. Dan kita udah kelar videonya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bantu gua 1 juta. Bye.